satu-satu nak baru nak mula. Bawa dia A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanyamu, maza, apakah, yunfiqun, mereka nafkahkan, qul, katakan, al-afwa, lebihan, kadalik, begitulah, yubayyinullah, terangkan Allah, lakumu, untuk kamu, al-ayati, keterangan-keterangan, la'allakum, agar kamu, tatafakkarun, kamu berfikir. Kita buka 115. Yas wa yas alunaka madha yunfiqun qulil afu kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan mereka bertanya pula padamu, apakah yang mereka akan nafkahkan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebihan dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu keterangan-keterangannya supaya kamu berfikir. Kita tengok bawah, dia ada dua. Ayat ni ada dua. Satu, yas'alunaka 'anil khamri. Itu dia punya asbabun nuzul yang di atas tu. Ini wa yas'alunaka madza yunfiqu. Dia punya asbabun nuzul di bawah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat, ada segulungan sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW selepas mereka diperintahkan untuk memberi nafkah di jalan Allah. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, kami tidak tahu apakah itu nafkah yang telah diwajibkan atas kami dan apa yang patut dinafkahkan. Maka diturunkan ayat wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu mengenai arak di atas, ini silap. Mereka bertanya kepadamu mengenai harta yang nak di apa yang nak disedekahkan. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang nak disedekahkan. Jadi ayat 219 ni ada dua. Satu, yas'alunaka 'anil khamri, sampai dua baris tu ini pasal ditanya kepada Nabi tentang arak dan judi. Katakan keduanya itu dosa besar dan manfaat untuk manusia, ada manfaat untuk manusia. Dan dosa keduanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ini kemarin kita dah belajar dalam kitab tafsir Juz Amma. Malam ni saya ada bawa ni Juz Amma. Di situ asbabun nuzul pasal lara 4 kali diturun. Pertama turun, katakan arak ni boleh berniaga, buat niaga. Kedua, arak diturunkan, ini ayat ni ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Ketiga, ayat arak turun lagi, kalau mabuk jangan dekat dengan tempat semayang. Keempat, terus arak judi adalah haram. Terus Allah putuskan tegas haram. Jadi kita ada belajar, saya masih ingat lagi minggu kelima berkenaan dengan ulum Quran. Diterangkan ada ayat nasih mansuh, ayat yang dibatalkan, ayat yang kena batal.
tu dalam kitab kita Juz Ammah tu ada keterangannya. Jadi itulah, inilah ayat yang ketiga pasal arak kedua. Ayat yang dimansuhkan. Makna ayat ini sudah dibatalkan dengan kedatangan ayat arak judi telik nasib berhala. Ini adalah kotor permainan syaitan. Taklah kamu jauhi, wahai orang-orang yang beriman. Ayat itu turun, habis semua mansuh. Jangan ingat kita nak pegang ni, tengok Allah sendiri kata ada faedahnya, manfaatnya, wa manafi'u linnas. Tapi dia punya dosa lebih besar dari manfaatnya. Tapi ada manfaat. Ayat ni dah dimansuhkan. Itu yang kita dah belajar pada minggu yang kelima dululah. Ayat nasih mansuh. Jadi saya nak tunjukkan inilah ayat yang dibatalkan. Dengan turun ayat, arak judi adalah haram. Terus Allah putuskan. Itu satu. Kemudian yang kita baca malam ni, ini aku tanya kepada Nabi pula, apa yang aku nak infakkan? Nak sekarang Allah suruh buatlah sedekah. Apa yang nak disedekahkan? Nak terang, nak jelas. Jadi Allah suruh jawab, ulil afu. Katakanlah yang berlebihan. Maksudnya kalau kita ada harta yang kita simpan sampai satu tahun tak gunakan, dengan had dia punya kiraan cukup macam sekarang hampir 5,000, wajiblah dikeluarkan zakat. Jadi tak jelas tau. Nak suruh sedekah, nak suruh infak, apa dia? Kalau kamu ada lebih wang yang kamu simpan sampai satu tahun tak gunakan, dan angkanya tu ikut zaman. Kalau dulu-dulu sekali $25, bukan dolar lah, dulu kita ringgit, RM25 tak kena berat zakat lah. Pasal 5 sen boleh beli air, boleh naik bas, duit kecil. Dan emas murah, ikut harga emas. Zakat ni punya nisab dia ikut harga emas. Sekarang hampir 5,000. Kalau kita ada simpan wang 4,000 lebih lah, genap setahun tak gunakan, wajib keluarkan zakat. Jadi bila ditanya apa nak infak, yang Allah beri keterangan yang lebih, makna yang kamu simpan wajiblah keluarkan. Itu adalah wajib. Zakat wajib. Seumur hidup sekali pergi haji wajib. Fidyah wajib. Apa-apa denda yang kita dah langgar, itu adalah wajib. Itu semua melalui harta. Selain daripada itu, semuanya adalah sunat sebagai tambahan. Faham lah? Jadi kita sambung lagi ayat selanjutnya.